بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي واهل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان innahu lakum aduwwum mubin. Surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat ke-70. Shadaqallahul Azim. Hadirin hadirat sekalian muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita upaya yang mencukupi untuk kita dapat menunaikan kewajiban kita kepadanya dan pemberian yang sebenarnya atas anugerah semata. Sebab kebanyakan daripada apa yang kita ada bukan kita minta, dan yang kita minta itu pun tak semestinya dapat. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang lebih baik dari yang kita minta. Kita minta ya sekadar apa yang kita rasa baik, tapi Allah bagi jauh lebih baik. Inilah perkara yang wajib kita syukuri dan perlu sangat untuk kita dapat menghayati anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala itu dengan tanpa merasa bahawa pemberian Allah itu adalah perkara-perkara biasa, tapi kita dapat merasa dan mesti merasakan bahawa setiap anugerah Allah Subhanahu wa taala adalah anugerah yang luar biasa, yang sangat-sangat tinggi atau besar nilai dan harganya. Berselawat kita kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas segala usaha, ikhtiar, perjuangan, komitmen yang telah ditunjukkan oleh Nabi di dalam menyampaikan risalah yang amat penting bagi kepentingan kehidupan kita dunia dan akhirat. Karena itu maka amatlah wajar dan sangat tidak berbudi bagi orang yang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibacakan dan disebutkan tetapi tidak mengucapkan selawat dan salam kepadanya. Nah, itu kewajiban kita lagi adalah mengucap selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kita melihat hadis yang ke 133 dalam muka surat yang ke 298. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawiy khairun wa ahabbu ila Allah min al mu'minid dha'if. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز
Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada kana kaza wa kaza walakin qaddarallahu wa ma syaa'a fa'ala fa inna law tabtahu 'amala syaitan. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik daripada di sisi Allah daripada dan dikasihi. Orang mukmin yang kuat lebih baik kepada Allah dan lebih dikasihi daripada orang mukmin yang lemah. Sedang tiap-tiap seorang ada kebaikannya. Oleh itu hendaklah engkau bersungguh-sungguh berusaha memperolehi apa yang memberi manfaat kepadamu, serta hendaklah meminta pertolongan kepada Allah, dan janganlah engkau bersikap segan dan malas. Dan tidak, dan jika sekiranya engkau ditimpa sesuatu, maka janganlah engkau berkata, kalau aku lakukan anu, tentulah akan terjadi seperti ini. Tetapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan, dan apa yang dikehendaki oleh kebijaksanaan Allah, ia lakukan. Karena perkataan lau itu akan membuka jalan kepada hasutan syaitan. Meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memperkatakan dalam pertemuan sebelum ini tiga peringkat yang disebut dengan qadar takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam tiga peringkat atau tiga keadaan itu telah kita huraikan, dan tidak ada salahnya kalau kita ulangi sedikit mengenai takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjadikan manusia salah sangka kepada Allah. Ya, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita telusuri kembali. Takdir Allah Subhanahu wa taala atau apa yang disebut dengan qada takdir. Qadar takdir. Yang pertama ialah qadar takdir Allah yang tidak dapat ditolak kerana manusia tidak diberi kuasa dan daya upaya untuk menahannya daripada berlaku. Tak ada langsung upaya. Misalnya qadar dan takdir Allah bentuk tubuh badan seseorang. Ini memang Allah yang beri. Kita tidak minta dan kita tidak boleh mengatakan boleh tak ubah bentuk badan kita. Kita tahu bahawa dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam haram hukumnya melakukan perubahan terhadap diri atau jasmani. Sama ada laki-laki nak berubah jadi perempuan atau perempuan nak jadi lelaki ataupun dia ya nak memiliki dua alat. Misalnya kita dengar ni. Ya. Konsep LGBT yang kalau diluluskan oleh kerajaan, mereka akan senang melakukan hal ini. Maka ini adalah merupakan malapetaka yang besar, yaitu menandingi Allah. Ya, menjadikan kesempatan bagi dokter-dokter ataupun pakar-pakar mengubah suai kehidupan manusia, sehingga manusia itu akan bertambah sombong dan bongkak kepada Allah kerana kononnya dapat membuat perubahan kepada jasmani mereka. Tapi awal-awal lagi ini telah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitu juga tentang warna kulit. Warna kulit yang telah diberi Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itulah kita. Ya, mak bapak kita warnanya macam tu dan kita pun ikut. Alangkah peliknya nanti dan akan menjadi tanda tanya kalau mak bapak kita berkulit gelap, tiba-tiba kita pula terang. Orang akan cakap apa? Ini anak siapa sebenarnya? Jadi akan menjadikan keadaan lebih tidak baiklah. Artinya menimbulkan sakwa sangka daripada ramai orang. Atau sebaliknya, mak bapak dia warna kulitnya cerah, tiba-tiba anak gelap.
Ataupun mak bapak dia orangnya tinggi tapi dia rendah sangat, atau sebaliknya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan merubah ketentuan Allah. Allah dah ciptakan manusia itu mengikut apa namanya, mengikut acuan yang ada. Jadi jangan cuba merubah. Seperti dia dah mati kan, Michael Jackson ya. Michael Jackson ni asalnya hitam. Hidungnya besar. Lalu hidungnya dikecilkan, kulitnya diputihkan. Tak kopek ke tak tahu, Allah alam bisawab. Atau dicat kita pun tak tahu, sebab kita tak pernah dekat dengan Michael Jackson dan tak pernah tahu pun mengenainya secara langsung. Jadi ini adalah perubahan-perubahan yang dibuat oleh manusia yang tidak puas hati tentang keberadaan dirinya sebenarnya. Kalau tidak ikutkan perasaan, kita-kita ni pun tak puas hati juga dengan apa yang ada kan. Kalau tidak ikut perasaan lah, tak puas hati. Kalau boleh kita ni handsome lagi daripada yang ada ni. Ya, tapi itulah tadi. Kalau kebetulan kita handsome lebih daripada mak bapak kita, orang pun curiga. Ini anak siapa sebenarnya ni? Handsome sangat kan? Mak bapak dia bukannya handsome sangat. Bapak dia, mak dia pun bukannya cantik. Pasal tiba-tiba anak dia handsome. Kan pelik tu. Jadi kepelikan ini akan menjadikan hidup kita juga tidak senang. Akan menjadi tanda tanya dan persoalan daripada orang lain. Ini yang kita tidak mahu. Jadi cukuplah apa yang ada. Kalau macam tu mak bapak kita, macam tu kita syukur alhamdulillah. Kita tetap anak mak bapak. Ini anak nak anak kepada mak bapak kita. Alhamdulillah, orang tak bertikai kan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qadar takdir jadi lelaki ataupun perempuan, itu pun adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dirubah. Tak payahlah ada orang lelaki yang nak menjadi perempuan, orang perempuan yang nak jadi lelaki. Ini adalah merupakan tabiat yang amat buruk. Kalau Allah Subhanahu wa taala dah ciptakan dia menjadi seorang lelaki, maaf, alat-alatnya pun alat-alat lelaki. Hanya hormon dia Allah lebihkan kepada perempuan. Itu boleh diubah. Takat hormon itu boleh diubah. Itu memang ada kemampuan doktor untuk memberikan ya perubahan dengan makanan dan injection dan sebagainya. Supaya hidupnya bermakna. Sebab kalau orangnya orang lelaki, hormonnya lebih kepada perempuan. Itu yang kadang-kadang masalah. Tapi stop. Maka ditukar menjadi hormon lelaki sebab orangnya pun orang lelaki. Dan itu sudah diubah, alhamdulillah. Kalau dia kahwin, dia beranak. Maksudnya boleh menurunkan keturunan. Demikian juga kalau dia wanita. Kalau dia wanita, janganlah nak jadi lelaki. Biarlah jadi perempuan. Karena bila dari semula Allah dah ciptakan perempuan, jadi semua alat-alat dan organ-organ yang ada dalam tubuh, baik organ yang besar ataupun yang kecil, dia memang untuk perempuan. Cuma kadang-kadang Allah lebihkan hormon dia kepada lelaki. Maka adalah sifat kelelakian. Ya macam kelihatan agak apa namanya, agak strong sikit begitu kan. Kuat. Jadi macam lelaki lah. Tapi kerana alat-alat ataupun apa yang ada dalam tubuhnya adalah milik wanita belaka, udah biarlah jadi wanita. Kalau dikawinkan memang boleh jadi ibu rumah tangga. Namun kadang-kadang sikapnya seperti ketegasannya, seperti kekuatannya, seperti sebahagian daripada apa namanya badannya kelihatan macam lelaki lah. Mungkin macam tumbuh misai sikit di tempat misai itu. Macam tumbuh janggut di tempat janggut. Itu memang ada. Saya pernah temu dengan seorang wanita keturunan Indian. Ya, Indian. Ini daripada Brazil. Jumpa di salah sebuah negara Arab. Yang sedang melakukan demonstrasi lawan Amerika masa itu, ya. Saya tengok macam perempuan, tapi kenapa ada janggut? macam perempuan, tubuh badannya memang perempuan, tapi berjanggut, bermisai.
Janggutnya memang panjang, tapi tak lebat lah. Kan? Memang panjang. Jadi saya pun penasaran, akhirnya saya tanya orang sebelahnya yang kebetulan boleh berbahasa dengan kita. Maka dia kata, ini perempuan. Kenapa ada janggut? Biasalah, kata dia. Orang perempuan ada janggut. Tuan-tuan membayangkan, dengan tubuh badan yang besar, kemudian pakai janggut, kalau nak lawan dengan orang macam kita ini memang, memang kalah lah kita. Dia kuat. Tuan-tuan dan perempuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ditakdirkan dia bersuami, dia akan dapat melahirkan anak. Karena bodinya ataupun tubuh badannya Allah ciptakan memang perempuan. Cuma kelakuan dia kadang-kadang. Kalau di kita sini dipanggil tomboy. Tomboy. Dia berkelahi-berkelahi. No? Kuat berkelahi. Apalagi dia belajar bela diri. Memang tak boleh lawan lah. Tuan-tuan dan perempuan hadirin sekalian yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, biarkan keadaan itu, jangan buat perubahan. Ya, itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang di dalam pelajaran kita, takdir yang tidak boleh dibantah dan tak boleh diubah, terima 100% apa adanya. Ini dalam ketentuan ini. Kemudian qada dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tempat lahir seseorang dan tempat mati. Ya, seorang ibu yang sedang hamil, dia tidak boleh mengatakan saya mesti melahirkan di tempat ini, di negara ini, tak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala, kalau benar pun dia melahirkan di situ di atas permintaannya, maka itu ketentuan yang tepat dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah sejak daripada azali. Kita pun mengakui itu. Ya, apabila kita meminta ihdinas siratal mustaqim dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, ada beberapa perkara yang kita perlu tahu di situ. Yang pertama adalah, dalam niat kita, hendaklah permintaan kita ini sesuai dengan apa yang Allah sudah tentukan sejak daripada azali. Kalau sekiranya tidak macam yang kita minta, tak apalah, sebab bukan macam itulah ketentuan Allah. Kalau kebetulan betul, misal kata kita minta sesuatu, lalu kita dapat. Ya, kita minta sesuatu, lalu kita dapat. Artinya itu apa? Artinya, Allah sudah menentukan itu, dan kita meminta sesuatu yang seperti itu, kebetulan. Permintaan kita itu tepat. Sebab itu, maka apa yang kita dapat, bukan atas sebab permintaan kita. Tetapi atas ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena mendahulukan atas ketentuan Allah sejak daripada azali, bukan atas permintaan kita tu. Kenapa? Ya, ketentuan Allah telah dahulu, sedangkan kita mohon kemudian. Mana mungkinlah kita mohon kemudian yang itu diperkenankan, sedangkan ketentuan Allah sudah mesti sejak daripada azali. Karena itu, maka keimanan kita, ketentuan Allah sudah berlaku, kemudian kita meminta kemudian selepas itu, lalu kebetulan tepat. Itu istilah kebetulan tepat. Jadi bukan apa yang kita minta itu lalu harus itu yang dapat. Dah silap. Di situ letak salahnya pemahaman orang tentang takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, begitu juga tentang mati, tempat kematian kita. Kita tidak boleh mempastikan di tempat ini harus mati, tempat ini harus mati, sebagainya, kan? Dan kita tidak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan itu semua. Karena itulah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala menentukan sesuatu itu, maka kita kena terima. Namun di dalam doa tak ada salahnya kita minta seperti di tempat yang baik. Ya Allah, matikan aku ketika aku menunaikan ibadah umrah, ibadah haji di Mekah, di tanah suci, atau matikan aku di tanah suci, ya, supaya aku satu tanah dan berdekatan dengan baginda Rasulullah, misal kata. Itu tak ada salahnya. Tapi kalau tidak diperkenankan, jangan kecewa. Sebab namanya saja permohonan, boleh saja dikabulkan kerana ketepatan dengan takdir Allah, dan boleh jadi paling besar kemungkinan tidak dikabulkan oleh Allah. Sebab itu bentuknya permohonan. Bagaimana kita membuat permohonan untuk bekerja, buat permohonan untuk mendapatkan sesuatu, ada kalanya ditolak, ada kalanya diterima. Jadi kalau ditolak, jangan marah. Boleh jadi ada sebab-sebab ditolak.
mungkin ada kekurangan-kekurangan, ada atau ketidaklayakan, lalu ditolak, jangan marah. Kalau diterima, alhamdulillah, syukur. Jadi itu arti permohonan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga qadar takdir, ditimpa kemalangan secara mengejut, tenggelam di laut atau mungkin eksiden dan sebagainya. Ini juga adalah perkara yang kita tidak dapat hindarkan, ketentuan Allah yang kita tidak dapat ubah. Artinya kita beriman 100% terhadap ketentuan-ketentuan Allah dengan menerima apa yang berlaku. Karena itu kita jangan mencuba membangkit-bangkitkan keadaan dengan menimbulkan kekesalan. Kalaulah aku tak pergi, aku tak kena. Kalau aku tak keluar, aku tak ditimpa kemalangan. Kalaulah menggunakan banyak kalau-kalau. Kan kita dah sebut dalam hadis tadi, jangan cakap pakai kalau. Sebab kalau itu akan menimbulkan kesempatan syaitan untuk menguasai kita. Sebab itu kan menunjukkan kekesalan. Kalaulah aku tak temu dengan dia, tak jadi macam ni. Kalaulah aku tak duduk di sini, mungkin rumah tak terbakar. Aku ini duduk sini terbakar. Kalau, 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 semua. Jadi jangan tumpuk kalau banyak-banyak. Sebab menumpuk kalau akan membuka kesempatan lebih luas kepada syaitan untuk merosakkan iman kita dan kepercayaan kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah aku dulu bisnis, mungkin hartaku lagi banyak. Ni kerja pula kan? Kalau bisnis dulu mungkin lebih banyak harta gak? Biasalah orang berniaga kan? Iyalah, tapi kalau PKP 2 tahun, orang bekerja tetap tak ada masalah. Gaji tetap, allowance pun ada, tapi orang bisnis bekerja berniaga, tengok. Maka orang yang berniaga itu, orang yang bekerja itu mengatakan, nasib baik aku bekerja. Kalau berniagalah, kan? Ini kan salah ni. Padahal semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan susun kalau banyaklah. Sebab kalau itu membuka kalau-kalau. Kalau aku tak kahwin dengan si Polan, teruk kot. Tapi kahwin, alhamdulillah, itu yang baiklah. Tapi ada yang tak baik. Nasib buruk menimpa aku, malah kahwin dengan dia. Sudah. Ini jadi masalah. Jadi akhirnya kita akan merobek-robek dan merosak-rosak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah dah menyatukan, Allah dah menentukan, Allah dah menemukan dalam keadaan yang Allah sahaja tahu. Dia lebih tahu, dia lebih alim, dia lebih mengetahui segala-galanya. Hadirin sekalian, demikian juga kadar takdir Allah Subhanahu wa taala tidak berhasil apa yang telah dirancang dan diusahakan oleh seorang, padahal dengan sehabis-habis daya upayanya, atau sebaliknya kadar takdir seseorang mendapat kekayaan atau pangkat yang tidak dipikirkan langsung untuk mendapatkannya. Itu yang disebut min haitsu la yahtasib. Rezeki yang kita tak tahu adakah ia akan dapat atau tidak, tak ada dalam mindset kita, tak ada dalam kita punya agenda, tak ada, tapi dapat. Itu kita sebut dengan min haitsu la yahtasib, iaitu rezeki yang tidak diduga-duga datangnya. Sebenarnya ada jalannya, cuma kita tak tahu, kita tak perasan. Karena Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memberi rezeki kepada kita melalui jalan yang memang kita tahu jalannya. Kadang-kadang Allah merahsiakan jalannya. Cuma masuk dalam kategori min haitsu la yahtasib. Kerana memang ada ayat Allah mengatakan begitu. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Tapi punca di depan tu yang kita perlu tahu. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Jadi kalau benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah lebih tahu bagaimana cara untuk mengaturkan perjalanan rezeki kepada seseorang. Sebab tu dah dibuat dah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang berusaha sekuat tenaga dengan segala
segala apa namanya, segala maklumat, segala ilmu, segala apa namanya upaya untuk membiasakan diri sampai kepada kadar pelajaran yang telah pun dituntut sebegitu sempurna, tapi tak juga berhasil. Modal dah ada, premis dah ada, belajar bab-bab bisnis sudah ada, pengurusan sudah buat, tapi tak jadi juga. Tak jadi. Ini untuk memberitahu kepada kita betapa ketentuan Allah itu mengatasi segala-galanya. Ada orang yang tak belajar ilmu bisnis pun bisnis jadi. Ada orang tak perlu apa namanya, tak perlu nak kursus tentang ilmu kepengurusan, tapi dalam bab mengurus harta ni bukan main pandai. Ada orang yang belajar tapi tak jadi. Kenapa agaknya begitu? Karena ada lagi ketentuan paling dahsyat yang paling menentukan selain daripada apa yang kita buat. Artinya segala perbuatan yang kita lakukan di bawah kekuasaan ketentuan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun yang akan terjadi itu ketentuan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, qadar takdir bahagia-bahagian ini ialah satu daripada ujian-ujian Tuhan untuk menguji seseorang. Setakat manakah sabarnya, sebanyak manakah syukurnya apabila ia menerima ujian dan menerima nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau disebut ujian, kita fahamlah. Ya, sebabnya ada orang yang tidak akan meningkat imannya karena tidak melalui ujian. Ada orang yang meningkat baik kadar kemampuan dan kekuatan iman dan keyakinannya karena selalu dapat ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian, ujian itu perlu. Dengan demikian, ujian itu penting. Jangan ada yang merungut, kita kena uji, kena bala, kena apa, semua. Apabila Allah akan meningkatkan taraf keimanan dan kepercayaan hambanya, maka ia lebih dahulu menguji dulu. Kalau dia tak uji, macam mana nak meletakkan kadar iman? Seorang itu sama ada akan lulus dalam persekolahannya dengan baik ataupun fail kalau dia exam atau imtihan. Kalau dia tidak exam, kita tak tahu dia boleh lulus ke tak boleh lulus sebab kita tak pernah uji dia dengan sebab-sebab kelulusan atau mungkin kegagalan dan sebagainya. Jadi ini sama. Iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun demikian juga halnya. Kadar kepercayaan. Ada orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Tapi bila Allah mengujinya dengan berbagai-bagai ujian, maka ia tidak lulus. Artinya imannya hanya pada perkataan, bukan sampai ke dalam hati dia. Ini yang jadi masalah. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, kemudian bahagian kedua, qadar takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kena menerima wujudnya pada diri kita. Apa dia? Adanya perasaan semula jadi. Yakni segala perasaan yang diberikan Allah pada diri kita semenjak kita lahir ke dunia ini. Seperti perasaan hendak makan, perasaan hendak minum, perasaan hendak memelihara diri, perasaan hendak berhubungan jenis, perasaan hendak bercampur gaul. Ini semua ada pada diri kita. Ketentuan itu. Perasaan marah, perasaan suka, perasaan benci, perasaan bahagia, segala apa yang dihubungkan dengan perasaan. Jadi perasaan semula jadi inilah yang merupakan takdir kepada kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kewujudan kita. Nak makan minum, kalau tidak ada perasaan seperti itu, maka mungkin keturunan manusia akan pupus. Kalau di dalam tafsir Al-Quran disebut dia hidayah. Hidayah itu tabi'iyah. Yakni hidayah tabi'at. Ada perasaan lapar, lalu menuntut untuk makan. Ada perasaan haus, lalu menuntut untuk minum. Ada perasaan sakit, lalu menuntut untuk sehat. Ada perasaan mengantuk, lalu menuntut untuk tidur.
Ada perasaan apa lagi? Perasaan perasaan berani lalu bertindak untuk melakukan aksi. Ada perasaan penakut lalu bertindak untuk melarikan diri. Jadi ini semua adalah merupakan perasaan-perasaan yang dihubungkaitkan dengan semula jadi diri kita. Perasaan semula jadi inilah yang menggerakkan seseorang. Macam mana menggerakkan? Berfikir dengan cara tertentu. Hanya kalau diberikan kesempatan kepada manusia untuk berfikir, agar selamat cara berfikirnya, pakai acuan. Allah menurunkan Rasul untuk memberikan acuan itu, menurunkan wahyu atau syariat. Jadi berpikirlah di atas landasan syariat, di atas landasan wahyu, di atas apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cara berpikir itu akan selamat. Sebab itu maka ramai orang juga yang mampu berpikir tetapi tidak selamat disebabkan tidak mengikut acuan. Bebas sangat berpikirnya kan? Yang melencong macam ahli-ahli falsafah yang akhirnya mereka mengatakan pemikiran lebih tinggi daripada wahyu. Di sinilah lencongan yang berlaku. Padahal akal itu di bawah, wahyu itu di atas. Tak mungkin akal lebih tinggi dari wahyu. Wahyu itu adalah sebahagian daripada Allah. Kenapa? Ya, wahyu Allah. Kita sebut pun wahyu Allah. Perkataan Allah. Kalau sebut perkataan Allah, bahagian daripada Allah. Macam saya lah. Saya seseorang yang bercakap. Percakapan saya ini sebahagian daripada saya. Bukan di luar bahagian saya, dalam bahagian diri saya. Jadi sebut wahyu Allah subhanahu wa ta'ala bahagian daripada Allah. Jadi tak mungkinlah bahagian daripada Allah lebih di bawah daripada cara berpikir ataupun akal manusia. Kalau ahli falsafah, oleh kerana mereka nak menolak wahyu itu sendiri, maka mereka mengatakan akal lebih tinggi daripada wahyu. Di sini lencongan berlaku kalau tidak mengikut acuan. Sebab itu maka kalaupun Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita alat otak untuk berfikir, tapi jangan sekali-kali, ya, jangan sekali-kali kita mengatakan bahawa otak kita, akal kita itu lebih tinggi daripada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Bercakap dengan gaya yang tertentu dan bertingkah laku dengan ragam yang tertentu. Sama ada bercakap tadi atau berfikir atau bertingkah laku, bila dia mengikut acuan agama yang dibawa oleh Nabi, semuanya akan bagus, teratur dengan baik. Kita tidak akan menyimpanglah, ya. Tidak akan berlaku kesesatan. Ajaran sesat itu berlaku kerana ia keluar daripada aturan syariat. Maka berlakulah ajaran sesat. Kalau dia masih berada dalam lingkungan syariat dan dalam lingkungan akidah yang benar yang pernah diaturkan oleh ulama-ulama terdahulu, maka ia tidak akan sesat. Tapi dia nak lebih. Nak keluar, kononnya dia punya kemampuan. Maka ia jadi sesat. Sebab yang membawa agama benar, syariat yang benar adalah Rasulullah. Rasulullah itu jaminan daripada Allah. Rasulullah artinya utusan Allah. Artinya Allah telah melengkapi Rasulullah itu selengkap-lengkapnya menjadi utusan, menjadi contoh, menjadi tauladan, penyampai daripada Allah untuk kepentingan kehidupan manusia beragama. Jangan cari lain. La nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan nak cari-cari ada lagi nabi orang Melayu ke, rasul orang Melayu lah, kan? Cipta lagi agama apa, agama Nusantara lah, Islam Nusantara, macam di Jakarta, di Indonesia kan. Ada Islam Nusantara. Islam yang ada lah Islam Dinul Haq. Dinullah. Kalau ada Islam Nusantara artinya Islam yang tidak berlandaskan kebenaran. Yang tidak berada di atas landasan yang benar.
Nusantara, takat Nusantara, berapa negara aja? Dan apa wahyunya? Apa pokok-pokok ajarannya? Jadi ini Islam Nusantara terbit daripada pemikir-pemikir baru yang telah menjadikan ke apa namanya? Liberal, ya library, kelibraran. Boleh kita sebut begitu dengan izin ya. Ya. Kelibraran. Islam liberal lah yang disebut sekarang ini. Yang mendahulukan apa namanya? Mendahulukan dan mengutamakan sifat-sifat kemanusiaan daripada agama ataupun sumber agama itu sendiri. Artinya kalau bertentangan pokok agama itu dengan kemajuan sekarang ini, maka kemajuan itu diutamakan daripada agama itu sendiri. Agama terkebelakang, ini liberal. Karena itulah maka mereka ingin mengangkat ya undang-undang baru terhadap manusia mengenai mengenai hak-hak yang pernah kita dengar sekali yang telah dimajukan oleh Aminah Wadud, antaranya ialah mengubah ayat Al-Quran yang mengatakan pembahagian pusaka itu sepatutnya wanita lebih banyak dapat daripada lelaki, bukan lelaki daripada wanita. Itu di antaranya lah. Kemudian jadi imam, kenapa lelaki aja? Patut perempuan pun jadi imam, kan? Jadi hak itu boleh seimbang dia. Tuan-tuan dapat bayangkan kalau perempuan jadi imam, kita lelaki di belakang jadi makmum, tengoklah apa jadi agaknya. Ya, tengoklah kalau imamnya imam muda, memang rajinlah jawabnya. Berebut nak dapat sop yang pertama tu. Ya. Jadi akan jadi begitu jadinya. Akan jadi begitu. Tapi kalau imam tu imam tua, muslimat yang tua, ini memang tak ada jemaah lah jawabnya. Tak ada jemaah, tak makmurlah surau. Akan ke situ perginya. Jadi apa kebaikan yang ada pada bahagian tersebut? Dalam Al-Quran itu disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu menjadi pemimpin kepada wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, dengan apa yang Allah telah beri kelebihan antara satu dengan lain. Kelebihan lelaki. Bukan kita menafikan kelebihan perempuan, tapi kelebihan perempuan untuk dipimpin. Kelebihan laki-laki untuk memimpin. Masing-masing punya kelebihan. Kalau dalam mengurus rumah tangga, masak-memasak, urus-mengurus baby dan lain-lain, memang itu orang perempuan lah. Tapi kalau untuk berusaha mencari rezeki, ini lebih baik diserahkan kepada orang laki-laki. Menjadi pemimpin dalam rumah tangga, orang nomor satu, lebih baik kepada orang laki-laki daripada kepada orang perempuan. Sebab bagaimanapun gagahnya orang perempuan, macam yang kita sebut tadi, sisi-sisi kelemahan itu kalau berdepan dengan publik, dia akan nampak kelemahan orang perempuan. Contoh secara langsung, kita tengah bincang-bincang masalah keluarga di rumah waktu malam, tiba-tiba datang perompak empat orang bawa parang ke perompaknya, ya, dia nak parang kita. Agak-agak yang dulu bangun untuk membela keluarga tu laki ke perempuan? Perempuan naik dulu. Abang bawa anak-anak ke belakang, ambil aku hadang perempuan. Perempuan. Yang langsung otomatik laki-laki. Di sinilah sifat kelelakian. Kalaupun ada wanita yang begitu, jumlahnya tak ramai. Jadi ini tak boleh dijadikan acuan. Ada juga laki-laki yang pengecut. Perempuan lebih berani, ada. Laki-laki pun kena kontrol betul-betul. Abang jangan buat begitu, bang. Abang buat begini, bang. Laki-laki, ada. Tapi jumlah itu tak ramai. Yang paling ramai laki-lakilah yang membuat peraturan untuk ditaati bersama dan mengkuatkuasakan peraturan itu dalam rumah tangga, misal kata. Jadi demikian maka kehidupan berumah tangga itu harmoni, disebabkan mengikut acuan dari Rasulullah, mengikut acuan daripada Allah, atau mengikut tabiat kehidupan manusia itu sendiri. Baru jadi. Jangan lawan. Jangan menentang di situ. Bila menentang di situ, jadi akan huru-hara.
Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qadar dan takdir itu sungguh pun kita kena menerima adanya pada diri kita. Kenalah kita menjaganya dan membetulkan perjalanannya dengan undang-undang dan peraturan yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi kalaupun kita boleh membuat perubahan, kalaupun boleh kita rasa ini kurang baik, kemudian kita tambah baik, kemudian kita tambah lebih baik, tak ada masalah, boleh. Tapi jangan keluar daripada ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Rasulullah. Macam kita berpakaian, boleh, silakan memakai pakaian apa saja, asalkan menutup aurat, itu peraturannya. Wanita kan, silakan pakaian, asalkan menutup aurat, itu peraturannya. Bukan mesti dikatakan mesti nak pakaian orang Arab, mesti pakaian apa namanya gelap semuanya supaya jangan nampak wajah, muka dan sebagainya. Tak, tutup aurat, itu je. Nak pakai baju kelawar ke, nak pakai baju keluang ke, nak pakai baju apa, janji tutup aurat. Nak pakai tudung kain pelekat ke, nak pakai tudung kain batik ke, nak pakai tudung moden yang cantik macam sekarang, terpulang, janji tutup aurat. Jadi pokoknya itu jangan lupa. Bila lupa pokoknya itu, akan timbul masalah. Sebab itu dikatakan di sini, kenalah kita menjaganya dan membetulkan perjalanannya dengan undang-undang dan peraturan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peraturan dari Allah, tak boleh dipersoalkan. Jangan kita nak tanya pasal apa perempuan nak tutup aurat, ha? Soalah pasal apa kita tak boleh makan khinzir, ha? Pasal apa kita tak boleh makan anjing, ha? Pasal apa arak itu diharamkan, ha? Apa pasal judi diharamkan, ha? Siapa nak jawab kalau kita soal? Allah dah mengharamkan, terima. Pasti ada masalah. Sebab Allah mengharamkan. Sebagaimana kalau Allah memberitahu yang halal, ada manfaat dan maslahatnya. Ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Ada masalah pada riba. Unsur-unsur kezaliman di sana. Sedangkan jual beli tak ada masalah. Jadi Allah menghalalkan sesuatu itu ada manfaat maslahat. Banyak maslahat dan manfaat. Allah mengharamkan ada mudarat dan kerusakan di sana. Walau bagaimanapun Allah tidak mau menafikan manfaat yang ada pada judi, pada arak. Sebabnya dalam Al-Quran itu katakan, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Ada orang yang akan bertanya kepadamu Muhammad tentang judi dan arak. Khamra wal maisir, yakni khamr, arak dan judi. Yang mereka tanya apa? Yang mereka tanya, ada kemanfaat pada arak dan judi? Qul fihima ismun kabir. Katakan kepada mereka yang bertanya itu, pada keduanya judi dan arak itu dosa yang besar. Ini ketentuan Allah ni. Wa manafi'u linnas. Tapi jangan lupa Allah pun cakap ada juga manfaatnya kepada manusia. Allah kata haram yang besar, ini dosa yang besar, haram. Tapi tidak menafikan bahawa di dalamnya juga ada manfaat. Judi dan arak, sepakat kita mengakui, tak boleh kita bantah dah, haram. Tapi bab-bab manfaat ni, apa agaknya manfaat yang ada pada arak dan judi? Jangan cerita halal haram dulu, cerita manfaat aja. Kira-kira apa yang tuan-tuan tahu tentang manfaat judi? Ada tak manfaat dia? Tuan-tuan kena sebut lah. Sebut sikit pun jadi. Apa manfaat judi? Ya. Ada manfaat tak? Judi, duit dapat daripada hasil judi, ada tak manfaat dia?
Ha. Ada. Tak payah, jangan takut berdosa. Cakap. Ini bukan bab dosa, bukan bab halal haram. Ya? Iyalah, maksudnya ada manfaat tak di situ? Ada. Ada apa manfaat dia? Ah, manfaat boleh beli kereta, boleh beli rumah. Jangan cerita haram dulu. Cerita manfaat, boleh boleh beli baju raya. Boleh beli kuih raya dah. Boleh balik kampung. Ha, apa masalahnya boleh beli tayar, tukar tayar terus, tayar sport ring terus. Tukar. Ah, sedap dapat dah daripada hasil judi. Cuma bila kita beri cerita pasal halal haram, barulah timbul larangan. Namanya saja judi, hasilnya haram, udah. Tapi Allah kata manafi', minum arak. Apa ada manfaat minum arak? Tuan-tuan tahu tak? Orang minum arak, apa manfaat dia? Tak ada. Buat ubah kan? Jadi ada manfaatnya. Orang nak pergi ke negara yang sejuk, dia barak, dia beli arak, dia minum supaya menghangatkan badan. Tapi kalau kita cari-cari pakai akal, ada tak lagi benda lain selain arak itu untuk menghangatkan badan? Seperti minum jamu misalkan tu. Boleh jadi alternatif. Tak semestinya arak. Tapi araklah paling mudah untuk menghangatkan badan. Kira-kira kalau badan tak dihangatkan, boleh tak? Boleh aja. Nyalakan api. Hangatkan badan. Atau minumlah apa-apa yang kira-kira bukan haram sifatnya. Ya? Allah tidak menafikan adanya manfaat pada judi, pada arak. Sebab itu Allah mengatakan, wa manafi'u linnas. Namun, di ujung ayat itu Allah menyebut, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa keduanya lebih besar daripada manfaat. Manfaat bukan tak ada, tapi kecil. Namun dosa tetap lebih besar daripada manfaat. Beginilah gayanya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada manusia tentang hal-hal yang berkenaan dengan manusia itu sendiri, supaya jangan ada bunyi-bunyi yang sumbang, bunyi-bunyi yang tak sesuai. Allah sebut satu persatu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah, misalnya, ini misalnya, perasaan hendak bercampur gaul. Perasaan ini kenalah kita betulkan perjalanannya memakai undang-undang yang tersebut. Terutama sekali pada ayat 140 dalam surah An-Nisa. Apa dia? An idza sami'tum ayatillahi yukfar biha wa yustahza'u biha. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Apa yang disebut Allah? Apabila kamu mendengar ayat-ayat keterangan Allah, tidak diakui benarnya oleh mana-mana pihak, mereka mempersendakannya pula lagi, maka hendaklah kamu menarik diri daripada kumpulan puak-puak itu. Jangan kamu lagi duduk bersama mereka, sehinggalah mereka memperkatakan perkara yang lain. Kalau tidak, kamu akan berdosa sama seperti mereka. Hadirin sekalian, kita nak bercampur gaul. Kalau teman-teman kita itu, saudara-saudara kita yang nak bercampur gaul dengan kita itu, menghina agama, menghina ayat Allah, mempersendakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak boleh. Itulah aturannya. Kita boleh berkawan, tapi jangan ada unsur-unsur ini. Kalau ada unsur mempersendakan, menghinakan, mempertikaikan agama kita, kita tidak boleh lawan. Udah, jangan duduk lagi dengan mereka. Kalau duduk lagi dengan mereka, kita tidak dapat mempertahankan, kita tak dapat memperjelaskan, kita tak dapat explain kepada mereka. Idam misluhum, kalau begitu kamu sudah sama seperti mereka. Ha, ini dalam etika pergaulan. Pergaulan itu hendaklah yang benar. Demikian juga
Disebut lagi dalam ayat, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Demikian juga kamu bercampur gaul lagi dengan orang-orang yang menjadikan perkara agama mereka permainan dan hiburan. Apa dia? لَعِبًا وَلَهْوًا. La'iban permainan, lahwan hiburan, gurauan-gurauan. Jangan duduk dengan mereka lagi, mereka sudah melampau. Orang-orang yang terpedaya, leka dengan keadaan hidup dunia sehingga mereka lupakan cara hendak hidup di akhirat kelak. Kita ada kawan, sama ada orang bukan Islam ataupun orang Islam. Orang Islam tak terkecuali, ada juga yang cuma mempersendakan agama itu sendiri. Tadi kita disebut tadi ahli falsafah, ramai ahli falsafah Islam yang melebihkan akal daripada wahyu. Orang Islam, ahli falsafah, saintis. Orang tak Islam kita tak heran lah. Orang Islam, tak kira dia Islam atau tak Islam, kalau macam tu gaya hidup dia, jangan berteman dengan dia atau kita betulkan cara berpikirnya. Kalau kita nak bergaul lah, artinya kita tetap ada prinsip, prinsip agama yang perlu kita pegang. Jangan dipermainkan oleh siapa-siapa. Kalau kita tak mampu untuk mencegahnya, untuk merubahnya, maka kita tinggalkan mereka. Jangan lagi duduk bersama dengan mereka. Sebab duduknya kita bersama dengan mereka, ketika mereka menghina, mencaci, merendahkan ajaran Islam, artinya ada persetujuan daripada kita di situ. Dan kita akan dipersalahkan. Dalam ayat dikatakan, yang kita telah sebut tadi, apa namanya? Hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi. Innakum idzam mislahu. Kalau kamu lagi duduk bersama dengan mereka, berarti kamu dah muafaqah dengan mereka, syubhat dengan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat berikut, ini berasal daripada maksud perasaan hendak makan minum. Ini perasaan, dari segi perasaan yang kita sebut tadi. Okey, perasaan ini kenalah kita betulkan perjalanannya dengan memakai undang-undang yang diterangkan pada ayat 168 surah Al-Baqarah. Mana dia? Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makan kamulah dari apa yang ada di muka bumi, halalan tayyiba, halal dan baik. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikut langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena syaitan itu bagi kamu musuh yang nyata. Begitu juga di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah apa yang kamu suka dengan syarat janganlah kamu melampau. Yaitu janganlah kamu melampau undang-undang kesihatan jasmani dan rohani. Undang-undang perjalanan, perbelanjaan, dan undang-undang masyarakat yang sehat. Nah, makan minum silakan, boleh, sesuai dengan apa yang kamu suka. Tapi aturan-aturannya, batas-batasannya ada. Di antara batasan itu, jangan kamu melampau undang-undang kesehatan jasmani dan rohani. Yang kira-kira boleh memudaratkan badan, jangan makan. Yang boleh memudaratkan apa namanya badan dari segi minuman, jangan minum. Begitu juga undang-undang perbelanjaan, kira-kira kita tidak mampu untuk membelinya, jangan paksa, sebab kelak kita yang akan susah. Kita beli kereta, tak mampu kita sebenarnya membayar apa namanya bulanan kereta tadi. Tapi kita paksa juga supaya gah kelihatan kan, kereta mewah. Bila kita tidak dapat melalui jalan yang benar untuk membayarnya, boleh jadi orang ini akan menempuh jalan yang salah.
Kalau dia seorang pegawai, maka berlakulah korupsi ataupun rasuah. Contohlah. Kalau tidak, tak boleh tutup nanti ni. Kita nak gah juga. Kita nak pakai kereta mewah juga. Contohlah. Kemampuan tak ada. Maka buatlah hal-hal yang tak sesuai dengan syariat, yang melampaui undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalahnya. Begitu juga undang-undang masyarakat, masyarakat yang sehat. Ada peraturan-peraturan, makanan apa yang kita boleh makan, minuman apa yang boleh kita minum. Bila kita seorang yang memproduksi minuman dan makanan, pastikan bahawa makanan dan minuman itu yang boleh memberikan kesehatan kepada masyarakat, kepada orang lain. Itulah namanya peraturan yang ditentukan oleh Allah yang perlu kita akur. Perasaan hendak berhubungan jenis. Perasaan ini hendaklah kita betulkan perjalanannya dengan memakai undang-undang yang terkandung dalam ayat 32 surah Al-Isra. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu hampiri perzinaan. Karena perzinaan itu adalah keji dan sejahat-jahat jalan. Keinginan memang keinginan lah. Kalau orang normal, mesti ada keinginan dia untuk ada hubungan antara jenis. Laki perempuan, ini adalah rahmat Allah. Bila sudah sampai kepada batas usia, maka Allah akan menanamkan dalam perasaan seorang lelaki itu untuk berteman dengan wanita. Si wanita pun sama juga. Sehingga diakhirilah keinginan itu dengan perkahwinan. Itu tabiat semula jadi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan mentang-mentang keinginannya ada lalu dia main serobot aja. Main langgar aja. Peraturan ada. Kalau memang ada keinginan, salurkan melalui syariat Allah. Jadi jangan dihadkan keinginan itu. Ada keinginan tapi ditahan keinginan. Apa sebab tahan keinginan? Makanya ajaran dalam agama Hindu itu tidak sesuai. Sami-saminya ditahan untuk tidak berkahwin. Mengabdi aja sebagai hamba Tuhan. Sedangkan keinginannya ada. Artinya ia telah menyiksa diri dia. Padahal Allah menghalalkan. Dalam Islam tak ada hambatan. Soalim mana pun dia, pasal kahwin tak ada masalah. Bahkan lebih lagi lah. Dan boleh sampai 4. Contohlah kan. Kalau memang ada kemampuan, kalau memang ada kesanggupan. Jadi salurkan melalui syariat yang benar. Jangan mentang-mentang ada keinginan, Allah ciptakan keinginan itu meluap-luap dalam dirinya, lalu dia buat hal-hal yang tak betul. Salurkan melalui saluran yang benar. Tak ada ketinggiannya, wajib apa nikahwin itu hukumnya wajib. Dah tak tertahankan lagi, siang malam pergi petang, kerja apapun dah tak sempurna dia buat. Fikir kahwin. Wajib ni hukumnya. Kalau tidak nanti ada yang punah dia buat. Kan? Ada hukumnya sunat. Sunat ini memang netral lah. Memang ada keinginan. Tapi tak adalah meluap sangat. Bila dah tiba masanya, kahwin. Sesuai. Punya kemampuan. Ada pekerjaan. Dan ada hukumnya apa? Ada hukumnya makruh. Makruh ni macam mana? Kalau dia bimbang-bimbang untuk membuat kehidupan. Tak begitu yakin. Dia sendiri belum ada ketentuan-ketentuan. Makruh hukumnya. Ada haram. Haram kahwin? Haram kahwin. Macam mana boleh jadi haram? Kalau dia kahwin, tapi dia tak ada kemampuan kelelakian. Nak saja kahwin ada. Kan itu kan bakal menyiksa orang namanya. Dahlah itu. Ya, nafkah batin, nafkah zahir pun tak mampu. Memang haram. Tak ya. Jangan menyusahkan diri, jangan menyusahkan orang. Makanya peringkat-peringkat kahwin itu ada. Bukan sama saja semua. Tak. Tuan-tuan dan perempuan sekalian yang dikasihi dan dirahmati Allah. Yang membawa kepada kerosakan rumah tangga masyarakat dan membawa kepada kesusahan serta azab di dunia dan di akhirat, hindarkan. Ya, hindarkan. Sebab ini akan membawa malapetaka.
Jadi qadar takdir yang juga termasuk dalam bahagian yang kedua ini ialah qadar takdir mengenai perbuatan yang berdosa atau mengenai sesuatu penyakit yang menimpa. Maka kenalah seseorang itu berusaha membersihkan dirinya daripada dosa, membersihkan diri daripada penyakit, mengelakkan diri daripada kena penyakit dengan mana-mana satu takdir yang Allah telah tentukan untuk berbuat demikian. Jadi mengenai soal perbuatan dosa tadi, maka kenalah orang itu memakai cara qadar takdir yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya yang bermaksud, iringilah kejahatan yang telah dilakukan itu dengan kebaikan yang berupa taubat ataupun lainnya, supaya kebaikan yang tersebut menghapuskan kejahatan. Dalam hadis itu disebutkan oleh Rasulullah, atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Iringkan selalu perbuatan jahat dengan kebaikan, karena kebaikan yang dibuat boleh menghapus kejahatan yang pernah dilakukan. Jadi kalau kita dah sedar kita berdosa, banyakkan bersedekah, misal kata kan, bantu orang, atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kemudian kena tambah lagi apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergauli manusia dengan pergaulan yang baik. Kemudian tang penyakit pula, maka kenalah orang itu memakai qadar takdir yang diajarkan oleh Rasulullah dengan sabdanya, berubatlah wahai hamba Allah, karena Allah tidak takdirkan sesuatu penyakit melainkan Allah telah mentakdirkan ubat bersamanya. Allah tak turunkan penyakit melainkan Allah telah menurunkan ubatnya sekali. Cuma ubat ini kena cari, kena kaji, kena teliti. Datang virus corona, sibuklah para medik, doktor-doktor untuk mencari anti dia. Dibuatlah antaranya vaksin lah, kena vaksin begitu. Betul tak betul kita tak tahu sebab kita bukan ahlinya. Kalau kita nak cuba mempertikaikan vaksin, menjadi ahlinya dulu, pakar dulu. Kenapa tak sesuai? Kenapa kita tak boleh terima? Apa masalah-masalah? Tahukah kita? Kalau tak tahu, udahlah, terima aja lah. Nak buat macam mana kan? Macam tu. Apa lagi? Ni, cacar monyet pun ada, baru lagi. Ni lagi satu. Sibuk lagi doktor. Bermusyawarah lagi, WHO. Satu dunia. Nak bincang apa penawar cacak monyet. Sebelum diwujudkan penawarnya, kena kaji dulu punca-punca dia. Kajilah punca dia. Apa sebab-sebab dia? Kalau tidak kan, penawarnya tak sesuai. Jadi kerja siapa? Kerja para medis. Orang yang telah belajar tentang hal-hal kesehatan. Cuba nak memberikan, memberikan penawar kepada pesakit-pesakit. Ini kerja mereka. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah. Tidak Allah menurunkan penyakit, melainkan Allah menurunkan penawarnya atau obatnya. Tapi kena cari, kena sesuaikan. Kita yang nak berubat ni pun tak semuanya serasi dengan ubat yang telah diciptakan. Saya makan ini serasi untuk pening kepala. Tuan-tuan belum tahu lagi. Kerana saraf kita tak sama. Kena vaksin. Saya kena vaksin 3 kali. Dalam 3 bulan. Alhamdulillah, tak ada masalah. Ada orang pengsan lepas divaksin. Itu juga vaksin dia. Ada orang mati lagi. Itu yang saya dengar. Ayah saya mati ustaz, kata dia. Lepas divaksin ketiga tu, mati ustaz. Meninggal. Jadi kalau kita dengar tu, alamak. Lepas tu aku pula divaksin, mati pula. Jadi, tak sama tuan-tuan. Adalah komplikasi yang tak sesuai, ada mungkin macam-macam lah, sarafnya ke, darahnya ke, macam-macam, ketidaksesuaian, atau mungkin dia keletihan ke, atau mungkin dia kerana dah ada penyakit teruk ke, wallahualam bisawab lah. Ada tak ada masalah? Yang kena tu mungkin tak sampai 2% pun. Semuanya okey, contohlah kan dia. Artinya mereka dah buat kajian. Adalah yang membuat, spekulasi mengatakan, orang yang sudah divaksin ni, ya,
Paling tidaknya setelah 20 tahun dia akan mati kerana mengalami akibat vaksin. Jadi saya pun disoallah oleh jemaah, macam mana pendapat ustaz? Saya pendapat saya kalau 20 tahun selepas divaksin, okey lah itu. Kenapa ustaz kata okey? Tuan-tuan sekarang berumur 70 tahun, kemudian divaksin. 20 tahun lagi baru mati, okey tak? Okey lah itu. Okey lah itu. Saya sendiri pun berumur 60 tahun, kalau 20 tahun lagi 80, saya reda lah kalau dah 20 tahun lagi saya mati kan? Jadi apa masalahnya? Jadi mudah-mudahan kita termasuk kepada batas maksimum vaksin tu yang menjadikan kematian itu. Jadi kalau saya bertahan 20 tahun lagi, saya sudah hebat. Tuan-tuan yang 70, bertahan 20 tahun, 90, sudah bagus. Setengah orang, aku tak sampai tempat 90 saat, kenapa? Teruk. Kita susah dan kita menyusahkan orang. Kalau boleh, jangan sampai 90, bagus. Doalah, ya Allah, jangan panjangkan umurku. Kalau usia yang lanjut akan menjadikan orang susah. Doa begitu tak ada masalah. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, benda-benda yang seperti ini inilah yang perlu kita ketahui supaya kita tidak melatah dalam menerima ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi situ dululah. Mudah-mudahan kita sambung lagi. Ada lagi perbincangan mengenai takdir ini dan tak selesai, dan hadis tadi pun tak sempat kita nak uraikan. Pergi pula mengulang kembali sebab saya yakin kadang kita masih belum lagi memahami. Kalau sekali lagi, sekali kita buat, masih belum faham. Ini sebagai ulangan untuk kita benar-benar memantapkan akan tiga kategori takdir yang kita telah sebutkan. Dua, satu lagi belum, insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan. Saya fikir kita nak, ulas dalam bulan Ramadan atau dalam bulan Syawal. Jadi, dua-dua bulan tu kita cuti. Ya, kita cuti. Jadi, Zulqa'dah baru kita start. Inilah dia. Jadi kerana dah 2 bulan nak masuk kepada huraian berikutnya, patutnya kita ingatkan balik yang lama tu. Jadi senang sambung. Ini ingatkan balik, tak sempat sambung habis waktu. Jadi kena tangguh untuk bulan hadapan. Wallahu alam. Demikian adanya. Kalau ada 1-2 soalan kita terima untuk masa ini insya-Allah taala, silakan. Ya, silakan. Habis dah? Okey. Tak ada soalan, alhamdulillah. Baik, berkerusi kita dah cakap, habis dah, tak ada masa. Jadi kita padakan di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kepahaman dari apa yang kita dengar, dan mudah-mudahanlah apa yang kita dapat merupakan ilmu yang boleh kita jadikan bekalan untuk kita terus hidup beragama dengan selamat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah waj'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna tafarruqan ma'suma wahdina siratakal mustaqim wahdina subulas salam. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa ta'atika wa husna ibadatik wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.